Selamat pagi teman-teman CCTV Malam. Kita coba buat video dulu ya di pagi hari. Kita jalan-jalan di hari Minggu pagi. Ini di tanggal 2 April 2023 jam 9 pagi. Kalau teman-teman pengen tahu kondisi Bali pas lagi agak sepi sedikit di hari Minggu, teman-teman ya. Hari Minggu malahan agak sepi. Tapi nanti sore ramai. Kalau pagi-pagi gini biasanya orang-orang tuh pada mau jalan-jalan, mungkin ke Bedugul, ke Kintamani, ke mana lagi ya, yang objek-objek wisata yang outdoor seperti Tanah Lot, biasanya seperti itu teman-teman ya. Kalau di hari Minggu jarang yang mau berlibur ke tengah kota, jarang. Tapi kalau untuk nanti sore yang rame nanti di pinggiran pantai. Biasanya hari Minggu tuh pinggiran pantai sore hari rame semua. Kalau ini di daerah itu nih teman-teman ya. Di daerah Padang Sambian, kita mau ke daerah Sesetan nanti. Kita coba cari beberapa spare part. Saya mau nyari beberapa spare part motor. Ini rem motornya kemarin udah diservis, tapi cakramnya masih kurang bagus hasilnya. Terpaksa ini saya cari lagi nih. Saya harus servis lagi. Saya mau nyari sweet rimnya dulu, habis itu ngecek di mungkin di kampasnya mungkin. Ini kampasnya udah lumayan lama ini. Kenapa dia nggak nyeket gitu? Padahal rim cakram ini masih molor. Pencetnya bener-bener mencet ini, saya udah habis tenaga ini mencet rim. Untungnya tuasnya agak panjang, jadi nggak begitu kerasa sih mencetnya. Tapi lumayan dalam nih pencetannya nih. Ini di Jalan Gunung Soputan. Jalan Gunung Soputan, Denpasar, Bali. Kita selalu update video terbaru teman-teman ya, jalan-jalan. Nggak tentu sih jalan-jalannya, sesuai jalan yang saya lewati aja. Kalau jalannya ke sini, kadang tuh ke Denpasar, kadang ke Canggu, kadang ke Prenan, nggak tentu sih. Kalau jalan-jalannya setiap hari. Tapi setiap hari saya selalu jalan-jalan ini. Muter-muter, mungkin nanti sampai ke Denpasar Kota ya, kita cari spare part ini. Karena yang spare part buat motor tuh yang bagus di Aboben, kalau nggak salah itu. Di Aboben sana ada. Ini saya harus ngecek dulu ini. Dimana posisinya? Nggak tahu hari Minggu buka nggak ya? Sebentar, ini ada. Di daerah sini ada toko cukup besar kalau nggak salah itu. Namanya apa ya? Kita cek dulu. Di kiri jalan nanti ada toko komputer. Biar nggak muter-muter ini. Sini ya, di Jalan Mahendra Data ini ada toko motor, aksesoris motor. Nggak tahu Minggu buka apa enggak. Sebentar ya. Ini udah masuk di Jalan Mahendra Data. Jalannya sangat luas sekali, teman-teman ya. Ada berapa lajur ini? 4 lajur. 4 lajur yang kira-kira berapa ini? 12 meter mungkin ya. Lebih kayaknya 12 meter. Bentar, di mana ya? Di kiri jalan di sini ada kalau nggak salah ini toko komputer. toko alat-alat motor. Mana ya? Sini Panasonic bukan. Mana lagi ya? Di sini dulu tuh ada toko aksesoris motor di sini, cukup besar sekali di sini. Walah, ini masih tutup, brother. Tutup ya, Watsu Motor. Ini terpaksa balik ya. Kita menuju ke daerah Sesetan. Mungkin hari Minggu buka. Ini kayaknya orangnya ke gereja biasanya kalau hari Minggu tutup itu biasanya gitu. Kita cari lagi. Di daerah Sesetan masih ada beberapa lokasi lagi toko alat-alat motor yang cukup besar.
kita bisa lewat jalur sini, lewat sana aja ya, yang lebih gampang ya, yang saya tahu jalurnya. Ada pom bensin sini. Ini bensin saya nih kayaknya habis terus ini. Bentar mon ya, kita isi bensin dulu ya. Si pertama aja ya. Berapa? Full, Pak. Ya. Tahu itu masuk sana. Lumayan namanya isi bensin Pertamax soalnya. Kalau Pertamax isinya cepet namanya, nggak perlu ngantri karena orang tuh masih mikir ke Pertalit. Jadi kalau darurat biasanya saya ngisi Pertamax, biasanya males ngantri, tak lihat antrinya panjang, Pertamaxnya kosong, aduh beda 3.000 aja. Tapi kalau dikali 3 kan lumayan ya. Seharusnya biasanya saya ngisi bensin itu sekitar 28. 28 itu udah full tank untuk sepeda motor Beat. 28 udah mau habis, itu 28 30 itu udah full biasanya. Ini tadi 41, padahal itu di dalam tangki masih ada sekitar 1 liter lagi tadi itu. Ini nggak naik ini. Speedometerku nggak naik ternyata. Anak kecil-kecil nih mau sepeda motor nih. Tapi di dalam kampung ya, aman kalau di dalam kampung. Ayo diangkat, Li. Angkat, Nay. Enggak bisa ngangkat. Tak kira tadi bisa diangkat ya. Ini jalur-jalur kampung ya, jalur alternatif untuk menghindari kemacetan atau mempercepat jalur ya. Banyak jalur alternatif sebenarnya. Kita belok kanan sini teman ya. Ini ada jalur belok kanan. Thank you.
Ini ada pohon beringin besar sekali, teman-teman ya, di sini. Pura dalam penataran apa tadi? Sari. Apa tadi itu namanya? Beringinnya besar sekali nih, pohon beringinnya. Ini ada pohon apa lagi nih, besar sekali nih pohonnya, ada dua ya. Ini kalau ditebang weh, kayunya besar-besar sekali nih. Ini udah hampir 2 meter loh. Kayu di bawahnya tuh papan, jadi papan tuh hampir 2 meter lebarnya. Oke teman-teman ya, kita tutup dulu. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Jangan lupa dibantu subscribe, like, serta komennya ya.